Sebuah video amatir memperlihatkan aksi diduga maling spare part kendaraan dipergoki petugas Dishub viral di media sosial. Video viral itu diunggah oleh akun Instagram memperlihatkan lokasi kejadian yang berada di Irti Monas. Dalam video itu tampak awalnya terduga maling spare part dipergoki sedang berada di kolong mobil, lalu petugas memintanya keluar. Saat sedang diinterogasi, petugas Dishub terduga pelaku maling spare part itu mengaku cuma tidur. Tak lama kemudian terduga pelaku melarikan diri dengan melompati pagar yang kemudian dikejar oleh petugas Dishub tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.